kawanku. Selamat pagi semuanya ya kawanku ya. Jadi pagi ini kita akan sedikit membagikan tutorial cara mencangkok pohon ya. Ini cangkok untuk semua jenis pohon ya. Baik itu pokoknya semuanya lah. Bagaimana cara mencangkok dan cara menstake-nya ya. Ini kita akan bagi ini dalam dua video ya. Yang pertama video stekan dan yang kedua adalah video cangkokan. Bahan-bahan yang digunakan sama bagaimana caranya. Ayo kita eksekusi kawan. Ini pohonnya ya. Jadi bagaimana caranya? Nanti kita gas kawan. Oke ya. Mantap. Oke kawan, kita lanjut dengan video stekan dahulu ya. Yang ini pohonnya udah aku cangkok ya kawan ya. Jadi kita lanjut stek bagian atas karena bagian atas terlalu panjang ya. Tuh, jadi kita stek dulu supaya kita dapat dua pohon kawan. Gunanya stek sama cangkok ini adalah pohon besar. Oke, kita lanjut ya. Ini cara pertama adalah diruncing dulu ya kawan ya. Wajib, ini wajib dilakukan oleh teman-teman. Kenapa? Biar nggak goyang kawan. Ini menentukan teman-teman punya pohon tumbuh atau enggak adalah dengan cara diruncing kawan. Jadi itu harus ini. Kita akan runcing juga ini, yang siapa tahu stekan yang ini tumbuh ya. Yang stek pucuk, kita akan coba dulu stek batang sama stek pucuk ya. Oke, ini pucuknya ya. Oke kawan. Selanjutnya itu yang harus kita lakukan. Jadi kita tambah dulu apa ya, bawang merah tuh kalau bisa. Oke, di sini kita tanam nih. Di sini akan kita langsung tancap ini. Oke, udah kita tancap ya pucuknya ya. Ini yang pucuk kita tanam di sini, tambah yang batang kita tanam di sini, yang stik batang ya. Mana yang bakal tumbuh nanti teman-teman lihat di akhir video ya. Oke, ini adalah bahan sancang kawan ya. Aku coba stek. Sancang itu pertumbuhannya sangat cepat kawan. Dia sangat mudah untuk di stek. Enggak seperti stek serut ya. Dia ini dua pohon yang berbeda kawan. Kalau cara stek rata-rata mereka dipakai dengan cara yang sama. Tapi sancang lebih gampang untuk steknya. Tapi kalau serut sangat susah untuk steknya kawan. Gitu. Oke, kita lanjut mencangkok ya kawan ya. Oke, cangkok seperti biasa. Kita hapus kambiumnya dulu. Kita kerik kambiumnya dulu ya. Kita potong. Jadi ini adalah gunanya cangkok. Kenapa dicangkok? Karena tumbuhan yang besar di samping ini biar dia bisa jadi bagus kawan. Biar bisa dia berbelok kayak gitu. Dan kita akan pilih ini sebagai topnya ya. Oke, kita lihat dulu perantingannya. Itu kira-kira ini adalah tingginya sekitar 20 cm ya kawan ya. Jadi yang samping kiri ini harus kita cangkok kawan. Jadi kita cangkok di atas satu, stek satu, cangkok di bawah satu lagi ya. Biar nanti jadi satu batang aja kawan. Biar percabangannya besar juga. Oke, bagaimana cara nyungkupnya ya. Ini udah cara nyungkupnya ini kawan. Oke, kita ambil kokopit dulu ya, sama tanah, sama peralatan kita. Nah itu, dia harus pakai kawat bonsai itu kawan. Apa gunanya kawat bonsai? Adalah supaya bisa dilihat perkembangan akarnya kawan. Kalau teman-teman pakai tali itu akan rada sulit memotong talinya. Dan dia akan goyang nanti. Jadi itu makanya kita pakai kawat bonsai. Oke. Kita lanjut dulu ya. Cari bahannya dulu. Apa-apa bahan yang diperlukan. Oke kawan. Yang pertama kita kasih dulu bekas potongan ini dengan bawang merah ya. Oke. Selesai ya. Ini harus kita peram. Selanjutnya kita siapkan medianya kawan. Medianya yaitu kompos murni ya. Usahakan kompos murni kawan.
yaitu abu bekas pembakarannya. Itu wajib biar pertumbuhan akarnya bagus, biar dia nggak terlalu keras, kawan. Jadi kita gas dulu ya. Nih bekas abu pembakaran ini sangat subur, kawan. Selain itu bisa juga untuk pembersihan sampah di sekitaran rumah teman-teman semua. Itu gunanya. Oke, kita pasang ya, langsung kita pasang komposnya ya. Ini dia nih komposnya nih. Jadi komposnya itu memang agak apa ya, agak poros dia. Tapi kita untuk kompos, kalau kita pakai media kompos untuk pecakokan, kita harus sering menyiram, kawan ya. Oke, selanjutnya kita tempel di sini ya. Tempel ya. Jangan pakai masuk kayak biasa itu. Jadi komposnya harus kita, kadar airnya memang harus kita ukur juga, kawan. Jadi mainnya adalah tempel, kawan. Kenapa harus kompos? Karena kompos itu bisa ditempel, sementara tanah kering itu nggak bisa ditempel, kawan. Ya. Jadi gitu. Oke, kita siapkan media penyungkupnya adalah kokopit ya. Oke, kawan, mantap, kawan. Jadi kokopit akan kita sesuaikan dulu dengan percabangannya ya. Percabangan yang akan kita cangkok, yang akan kita bungkus. Itu harus disesuaikan, kawan, supaya jangan kena tumbuhan di sebelahnya ya. Oke, langsung kita tempel, kawan. Oke ya, tempel di sana ya. Selanjutnya kita akan langsung tempel ini. Ah, kalau yang ini udah aku cangkok duluan ya. Setelah aku stek tadi, aku udah cangkok. Oke, sekarang udah siap kita tempel ya. Jadi tempelnya begitu, kawan. Setelah kita tempel begini, langsung kita akan sungkup, kawan ya. Sungkup pakai sabut kelapa ya. Ini kawan-kawan harus hati-hati nih. Ya, ini sabut kelapanya udah kita sesuaikan besarnya ya. Oke, kawan. Jadi kita pakai pengikatnya, yaitu kawat bonsai ya, kawan ya. Harus kawat bonsai, kawan. Gunanya kawat bonsai adalah supaya bisa teman-teman lihat perkembangan akarnya. Tuh. Oke, udah selesai ya. Kita kasih kawat bonsai ya. Jadi kita sesuaikan lagi, kawan, bentuknya. Kita rapikan sedikit, kita padatin dikit ya. Nih, jadi kita gunting lagi. Oke, kawan, udah rapi ya. Waktu dia udah rapi begini, langsung selanjutnya siram, kawan. Siram sama bagian atas-atasnya juga ya. Nih, harus disiram ini. Tolong teman-teman, kadar airnya itu harus dijaga betul-betul. Kenapa? Karena kalau dia terlalu kering, sementara kita mencangkuk di tempat panas, itu akan susah pertumbuhan akarnya, kawan. Jadi ini akan tumbuh sekitaran 1 bulan ya. Jadi nanti akan kita panen lagi, kawanku ya. Ini dia nih. Dah ya. Woi, mantap, kawan. Ini pasti tumbuh, kawan. Aku jamin 100% pasti tumbuh, walaupun itu pemula. Asal dikerik dengan benar ya. Oke. Kita lihat dulu mana yang bakal jatuh kira-kira tanahnya ya. Oke, sudah tidak ada, kawan. Oke, udah padat ya. Jadi sepadat mungkin, kawan ya. Usahakan sepadat mungkin. Buat nahan angin juga. Jadi makanya harus betul-betul kokopitnya. Kenapa kokopit? Karena kokopit itu dia cenderung lebih basah, kawan. Untuk perangsangan akar itu mereka memang butuh tanah yang agak basah. Mereka nggak bisa perangsang akar di perangsangan akar di tanah yang kering. Oke, kawan, kita lanjut. Jadi akhirnya inilah ya, apa ya, hasil stekan kita itu ya, kawan ya. Jadi udah tumbuh ya ini.
Nanti ini bakal kita pindah kawan. Kita akan pindah dia ke pot yang lebih kecil dulu ya. Jadi begitu penanganannya kawan ya. Nih, yang ini harus kita pindah lagi bentar lagi. Tapi tunggu dulu sampai percabangannya bagus dan daunnya banyak dulu ya. Nih udah tumbuh nih ya. Ini daun lama nih. Ini daun baru nih. Ini daun baru tinggal kita pangkas-pangkas dikit. Udah jadi itu. Oke, kita lanjut ke hasil cangkokan ya. Oke, ini hasil steaknya nih. Oke, kita lanjut ke hasil cangkoknya kawan ya. Ini hasil cangkoknya udah tumbuh semua ya. Nih, jadi nanti ini kita tinggal tunggu sedikit lagi, nanti kita bongkar akarnya. Baru kita pindahin ke pot. Mau dia nanti di atas batu atau kita pindahin ke pot yang lebih kecil atau bagaimananya? Nanti baru kita pikirkan lagi kawan bagaimana caranya. Oke kawan, terima kasih ya udah menonton. Subscribe, like dan komennya jangan lupa kawan ya. Biar kita semangat terus upload videonya kawan. Oke kawan. Mantap kawan. Terima kasih. Ini hasilnya ya. Ini hasil cangkokan kawan.